Assalamualaikum sahabat Ilyas. Gimana ya? Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau main ke kantor pusat teknologi kakek. Sama masnya sambil bawa makanan, kita makan-makan di kantor. Baru ya, Bi? Iya, baru. Siap, Yas? Siap. Yuk berdoa dulu. Bismillah. Halo teman-teman, inilah rute yang berbeda dengan rute sebelumnya. Nah, ada jeglugan, polisi tidur. Ini sih agak mendingan jalannya di cor, cuman polisi tidurnya banyak banget. Gimana sahabat Ilyas? Benar enggak banyak jeglugan? Nih biasa nih Ilyas nih kalau naik mobil sukanya berdiri. Kenapa sih Yas? Kenapa suka berdiri Yas? Karena karena masih pendek. Pengin lihat jalan tuh ceplukan lagi. Ya, kita lanjut nanti sahabat Ilyas. Sahabat Ilyas, ini sudah agak besar jalannya. Soalnya udah bagus nih. Ini masih sepi sih kanan kiri, cuma nanti ya nggak sampai 5 tahun lagi, yakin deh ini bakalan rame. Tuh sudah ada pom bensin, ini bakalan rame kayak Cisau. Ya sahabat Ilyas ya. Ya betul. Sahabat Ilyas, kita menemukan jalan yang sedikit kurang baik, berlubang-lubang, banyak genangan air. Gimana komentar Ilyas? Komentar dong, senyum-senyum doang nih. Senyum-senyum doang. Tuh, jalannya sahabat Ilyas. Padahal ini menuju teknologi roket loh sahabat Ilyas. Harusnya itu ya menuju teknologi roket itu jalannya bagus gitu ya. Karena teknologi tinggi ya sih. Nah, alhamdulillah sahabat Ilyas, kita menemukan jalan yang dicor lagi. Nih, Ilyas bawa balon. Nah, nanti sebelah kiri ini ada airport humpin. Nah, nih ya airport humpin jalan TNI AU nih. Itu sebelah kiri ini tempat untuk menerbangkan pesawat. Kalau sahabat Ilyas ngecek di mana, di Google, nanti akan menemukan namanya airport humpin. Nah, insya Allah kedepannya ini akan jadi landasan pacu pesawat kayak Cengkareng. Ya mungkin lebih kecil lah, kayak Pondok Cabe atau mana itu yang cukup. Nah cukup, nanti kita tunjukin anu ya sahabat Ilyas, apa namanya menaranya. Sahabat Ilyas, kita ketemu dengan markas Bravo TNI AU. Nah itu sahabat Ilyas, kita sudah bisa melihat menara. Di situ ada tulisannya Pangkalan TNI AU Atang Sanjaya Detasemen Humpin. Nah, Humpin. Nah, kita belok kanan. Kita akan bertemu lagi dengan jalan yang kurang bagus. Padahal lika-liku lagi-lagi. Nah, ini sahabat Ilyas, seperti yang dibilang tadi, ketemu dengan jalan yang lika-liku lagi-lagi. Ini warung dijual. Padahal idenya bagus nih buat rest area ya, tapi kayaknya kurang menarik atau kurang laku ya. Dijual. Nah, ini sahabat Ilyas, kita ketemu lagi dengan jalan yang ganjal-ganjal. Nih, sahabat Ilyas, ya. Jalannya ganjal-ganjal, padahal kita menuju teknologi tinggi. Teknologi apa, Yas? Teknologi tinggi. Oke. Malu sih ya. Kalah. Nah, ini sahabat Ilyas, di sini ada wisata yang namanya Pelangi. Pelangi. Tuh, Pelangi nih. Bagus nih sahabat Ilyas. Ilyas sendiri Telaga Pelangi. Nah, Ilyas sendiri sudah pernah masuk ke sini. Nah, ini ada perumahan Salt Lake. Salt Lake. Ya, dulu sahabat Ilyas pernah ke situ main kuda, main motor. Hai sahabat Ilyas, kita lanjut lagi. Sebentar lagi kita sampai mana, Yas? Kantor Pusat Teknologi Roket, Teknologi Tinggi. Nah, sebelah kiri ini pagar panel adalah
pagarnya kantor pusat teknologi. Nah, di sini Ilyas juga punya kakek, namanya kakek Soleh. Nah, ini rumahnya sahabat Ilyas, kakek Soleh. Nih, ini kakek Soleh nih rumahnya. Tuh tutupannya. Oh, ada sih. Nah, kalau nanti ada di luar sih bisa aja mampir ya. Nih sahabat Ilyas, kita mau nyampe, kita heading kanan. Kita minta izin ke pos satpam untuk main di kantor. Nah, ini sahabat Ilyas. Kita sampai. Nah, di situ ada protokol kesehatan. Harus pakai masker, ingat 5M. Nah, kita izin dulu untuk dibuka ke sahabat Ilyas. Nah, alhamdulillah dibuka ke. Nah, ini sahabat Ilyas, kita alhamdulillah sudah masuk ke dalam. Karena ini jam 1, kita belum makan siang, kita cari tempat untuk makan siang. Sahabat Ilyas, silakan subscribe, like dan komen ya. Kita gratis, subscribe-nya gratis. Kita cari tempat. Ini sahabat Ilyas, kita unboxing apa yang kita bawa. Sepeda Ilyas kita bawa, makanan siang kita bawa. Nih sahabat Ilyas, Ilyas mau main sepeda. Oh, lepas ya. Sebentar sahabat Ilyas, rantainya lepas. Oke, silakan sahabat Ilyas, sudah dibetulin sepedanya. Jangan jauh-jauh ya. Oke, nih sahabat Ilyas, kita bawa nasi, bawa segala sesuatu, kita unboxing. Kakak Ilyas, ayo keluar. Ya, demikianlah sahabat Ilyas ya. Kita mau makan siang dulu. Ya, sini Yas, makan siang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Moga-moga targetnya 10.000 subscribers. Dadah, assalamualaikum, salam.